Dari lingkaran dengan soal diketahui, sebuah lingkaran yang berpusat di titik A ditanyakan jari-jarinya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui, jari-jari lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada lingkaran. Nah, bisa kita lihat pada gambar titik pusatnya yaitu di titik A. Kemudian, dari titik A ditarik garis hingga ke lengkung lingkaran sehingga terdapat tiga jari-jari, yaitu dari garis dari titik A ke titik E yang ini, kemudian yang kedua yaitu dari titik A ke titik D, kemudian yang terakhir yaitu dari titik A ke titik F. Nah, jadi telah diperoleh jari-jari lingkarannya yaitu garis AE, AD, dan AF. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam edukasi.